keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. Selalu ditampilkan sebagai pihak yang kalah. Ada dugaan keterlibatan polisi. Misalnya data dihapus dan yang dihapusin adalah yang 02 menang. Ini sangat banyak. Kemudian yang C1 tidak lengkap cukup banyak. Padahal yang lengkap pun belum tentu betul gitu ya. Tapi begitu cepat penayangannya di mana kita selalu ditampilkan sebagai pihak yang kalah. Dugaan keterlibatan polisi. Berulang kali. Ada dugaan keterlibatan polisi. Ada keterlibatan polisi. Data di mana TPS Pak Jokowi menang dulu walaupun tanpa C1. Awalnya ratusan, 1 Mei kita menemukan 35.532. Ya kan? Berarti lompatannya tinggi sekali. Itu yang saya sebut kemudian KPU out of control, tidak punya kontrol. Ya kan? Yang ketiga, itu kemudian kan kita mencatat adanya change log atau adanya perubahan-perubahan di halaman itu, ada TPS yang sudah di-entry hilang, TPS sudah di-entry hilang. Nah, semua TPS yang sudah di-entry hilang itu kemudian kami cari. Ternyata itulah TPS-TPS di mana Pak Prabowo itu menang. Loh kan kita sudah selesaikan, kita sudah artinya Bawaslu kita mengapresiasi putusan Bawaslu yang kemudian masih mengakui situng. Bahwa situng ini adalah bentuk transparansi KPU, ya. Bahwa situng ini adalah untuk kemudian masyarakat tahu berapa sih perolehan suara orang calon-calon kita, kan begitu. Jika ada kesalahan di C1-nya, nanti bisa diperbaiki dan rekapitulasi di kecamatan sampai ke nasional. Tetapi kalau ada kesalahan entry, itu yang kita perbaiki. Thank you.
hari kita jelaskan. Nah, kan sudah saya jelaskan mulai dari awal ketika ada temuan-temuan tentang salah entry itu, bagaimana kita merespon, bagaimana kita memperbaiki, kan sudah saya jelaskan. Kita sekarang memiliki bukti-bukti kita mengalami pemerkosaan demokrasi di Republik Indonesia ini. Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Pada saat terkait dengan 01 TSM, bukti tersebut banyak merupakan print out dari berita online yang didapat dari berbagai macam media. Dalam untuk melakukan pemeriksaan TSM, Bawaslu membutuhkan bukti lain yang dapat mendukung itu. Itu kenapa Bawaslu menyatakan bahwa permohonan ini belum dapat dilanjutkan ke proses persidangan. KPU mengerjakan semua tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Ya. Jadi hal-hal yang dituduhkan kepada kami sebetulnya kami jelaskan semuanya secara transparan. Apa yang kami kerjakan, bagaimana kami mengerjakannya, prosedurnya seperti apa, itu kan sudah kita jelaskan semua. Nah, bahwa kemudian disimpulkan dalam putusannya oleh Bawaslu ini tidak termasuk TSM, ya berarti sudah sejalan dengan apa yang sudah kita kerjakan sekarang.